pernah beraksi dengan kelab Patton United. Kembali Terengganu menyusun serangan mereka dari sebelah kiri. Tandukan ke Pasaman dan itu dia cantik gol. Oh, satu gerakan dari sebelah kiri kawasan Melaka United. Berjaya disudahkan melalui tandukan ke Pasaman. Brian C nampak kecewa dan meminta mungkin agar pertahanan pasukan Melaka United terus mengawal pergerakan ke Pasaman. Satu kombinasi yang mantap. Dan sekali lagi kita melihat bagaimana Faisal yang berjaya melihat kedudukan ke Pasaman untuk melakukan hantaran yang baik itu. Ke Pasaman bijak memburu hantaran yang dilakukan oleh Faisal. Dia tidak menunggu bola itu dan mencari hantaran Faisal Halim untuk melakukan tandukan tajam bagi menewaskan Brian C di gawang gol. Jadi Ke Pasaman sudah pun melaungkan, saya kira mungkin amaran untuk benteng pertahanan pasukan Melaka United agar lebih berhati-hati mengawalnya.